Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Dapur Mungilku. Di video kali ini saya akan membuat minuman yang sedang viral di TikTok, yaitu es bucin. Bagi teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Step pertama, saya siapkan 200 gram cincau hitam. Ini akan saya parut menggunakan parutan wortel supaya hasilnya memanjang. Juga bisa dipotong-potong sesuai selera, misalnya dipotong dadu kecil. Kalau teman-teman kesulitan menemukan cincau hitam, bisa pakai Nutrijel rasa cincau. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 70 gram atau 2 saset kental manis. Masukkan 2 saset pop ice rasa blueberry. Kemudian aduk hingga SKM dan pop ice tercampur sempurna. Step terakhir, saatnya penyajian. Untuk penyajian, saya pakai cup ukuran 14. Kalau teman-teman mau pakai ukuran yang lain juga bisa. Balurkan campuran pop ice dan SKM tadi ke tepian cup. Cukup sampai setengah cupnya saja. Lakukan hal serupa untuk cup yang lain. Ini saya membuat 3 cup. Kemudian masukkan butiran es batu, banyaknya sesuai selera. Ini saya masukkan hampir memenuhi cup. Tuang susu UHT full cream, cukup sampai garis cupnya saja. Jangan sampai penuh-penuh karena ini nanti masih akan diberi cincau di atasnya. Terakhir, tata cincau di masing-masing cup. Dan es bucin siap disajikan teman-teman. Cukup mudah kan buatnya? Terima kasih bagi yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.